Hai guys, apa kabar? Jadi sudah lama tidak nge-vlog, sudah lama tidak upload ke YouTube. Terus kayak bulan Juli ini kayak cukup banyak project yang kayaknya bisa di-share sama kalian juga. Ini adalah recap vlog bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini saya sama teman-teman di Singaraja bareng banyak ngerjain proyek-proyek yang ya lumayan gede lah ya. Salah satunya yang pertama di bulan Juli ini kita ngerjain adalah salah satu proyek untuk Fuji. Persyutingan hari ini kita sekarang shoot pakai Fuji X-T3. Bersama Ronin dan Tilta. Ini kayak hybrid nih, kayak semuanya dari berbagai sumber modelnya. Ini lensanya 50-100 ya. 50-100 kayak. 50-140. 50-140 dari Fuji. Jadi hari ini kita akan nge-shoot dengan Fuji X-T3 untuk proyek rahasia itu. Di sana ada Bapak Dewandra dengan semua settingannya, dan lokasinya cukup epic, yaitu Tianyar. Ini adalah kamera duanya, kita pakai X-T3 dan 50 ya, 35 ya. Jadi hari ini kita full Fuji dan Mavic Pro 2 yang lucu banget nih, saya mau beli satu lah. Salah satu endorser Fuji di Bali adalah beli Dewandra Jelantik. Dia mengerjakan sebuah foto yang kolosal gitu untuk mempromosikan kamera GFX 100 kalau nggak salah. Dan itu kita bikinin videonya buat ditayangkan di Fuji situ Jepang. Tapi yang paling menyenangkan sebenarnya adalah bulan Juli ini adalah bulannya orang Bali merayakan galungan. Berikut vlog galungan saya. Selamat siang. Hari ini kita mau pulang kampung karena besok galungan. Jadi kita mau sembahyang di Singaraja bersama satu keluarga. Ada istri saya cantik. Jadi kita akan nyetir selama 3 jam gitulah menuju kampung halaman. Udah lama nggak bikin vlog ya, agak kagok. Iya nggak? Jadi kita lagi OTW menuju kampung kita. Iya, Sabita. Sabita lagi nangis karena ini perjalanannya agak bumpy gitu. Anyway, di depan langitnya keren banget. Jadi gila keren banget. Ini kita lewat mundu, lewat apa? Lewat goblek. Selamat pagi. Kita sekarang mau ngapain? Kemana? Kita lagi di kampung. Kita mau sembahyang habis ini. Sekarang hari raya galungan, jadi kita akan sembahyang di pura keluarga. Kita lagi nunggu mamanya, habis itu kita berangkat ke pura. Kita baru habis sembahyang galungan. Habis ini kita apa? Titis. Maksudnya matis. Apa? Matirte ya. Baru aja habis sembahyang untuk galungan. Sekarang kita langsung balik karena saya harus ada pekerjaan. Terus kita OTW mau balik ke Denpasar. Bu,
Kok cantik banget sih, Bu? Ini kita pakai dua car seat agar, karena perjalanannya lumayan panjang ya, sekitar kayak 3 jam lah. Perjalanannya agak berkelok-kelok, jadi kita bawakan mereka car seat supaya mereka enak dan bisa tidur kita di jalan. Oke, kayaknya ntar kita mau nongkrong dikit di Bedugul mumpung agak terang. Lihat danau. Kita berhenti sebentar buat ngeliatin kayak ada pemandangan yang bagus banget. Yang ya, ada cahaya ilahinya gitu. Kayak itu tuh, layernya, ada layer di bukit gitu. Kita tadi berhenti terus kayak foto-foto dikit terus terbangin drone deh. Drone baru, alhamdulillah. Makasih ya, hadiah dari dia. Sekarang kita menuju ke Danau Tamringan. Di ini namanya Danau Tamringan. Jadi Bu Ika pertama kali sini. Fanny juga pertama kali ke sini. Jadi di Danau Tamringan ini ada kayak puranya. Jadi desa Tamringan itu. Terus di belakangnya ada tentu saja danau. Kak foto. Ya, danau kayak gini dah. Ani mau foto enggak? Enggak. Ya udah bosan jadi. Jadi objek foto kayaknya bosan, dia pengen main-main aja ya. Winda. Ya. Terus kita zoo. Kita main ke zoo hari ya. Ini ya. Ya. Sama siapa? Winda, Nobing. Terus sama Adik Bita juga ya. Oke, okay, let's go. Lego. Eh, car charger ya DJI Mavic kita ngecas di mobil. Terus ternyata jalan. Eh, selamat siang. Hari ini kita mau ke mana ya? Ke Bali Zoo. Hari ini liburan manis galungan, jadi kayak mumpung libur dan semua deadline sudah terpenuhi. Di Bali sih tiket tapi tiket lu semua Mas Jackie. Jadi mereka kayak ada ngelawang gitu. Kita baru sampai di Bali Zoo, kita udah baru tadi foto dulu di depan ada fotografer gitu. Hari ini kita dalam rangka family days out ya. Yuk. Jadi ada istri saya, ada mertua, terus ada ipar yang kebetulan selebgram juga. Selebgram. Halo? You said I was a piece of art. You decided to paint my heart. But you colored it gray, then you put it in a frame. Hung it beside other hearts gray as mine. Oh, I should've known. Should've let you go.
jalan-jalan lumayan panjang nih kita keliling-keliling dari tadi. Terus kita sudah naik bus. Sekarang kita mau cari apa nih? Cari gajah gitu. Biar Rafani pernah lihat gajah. Emang Rafani nggak pernah lihat gajah ya? Pernah di Bali Safari. Oh iya, pernah di Bali. Tapi kan nggak pernah naik. Kayak menara 360 gitu, jadi di menara ini di Bali Zoo kita bisa ngeliat kayak pemandangannya kayak luar gitu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah jadi kita lagi di atas menara, terus bawahnya ini kaca gitu kayak. Jadi juga bawahnya tuh bawahnya kayak gini. Anjir, sumpah. Lumayan horror gitu kalau kita ngeliat ke bawah gitu. Gila ya, berani gak? Tuh dia, serem kan? Ayo maju lagi ya. Maju sampai di sudut gitu. Tapi pemandangannya bagus banget ya, soalnya itu depan lu tuh. You go, oh I should've known. Aduh, beres jalan-jalan di Bali Zoo. Udah sore, kita mau pulang dulu karena habis ini kita mau dinner bareng keluarga juga semua. Anyway, sekian dulu vlog hari ini. Bye. Bye-bye. Bye-bye.